Hey yo, what's up guys? Intro. Yo, on my grind all day, gonna make a million sound that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what? Yeah, teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Serta jangan lupa bahagia dimanapun kalian berada. Tetap selalu bersyukur. Oke. Mengingat kemarin ada gempa di Ambon 2019 ya, tanggal 26 September itu gempa di Ambon. Sesuai dengan judul di bawah ya teman-teman. Oke. Teman-teman, saya mau reaction lagunya rapper asal dari Maluku. Dia mendis statement dari Pak Wiranto yang sebutkan pengungsi beban negara. Pengungsi di Ambon ini kan karena gempa ya. Wiranto membuat statement bahwa pengungsi yang di Ambon itu membebankan negara. Kira-kira seperti apa lagu di sini? Kalian subscribe dulu teman-teman. Mari kita lihat diss dari rapper asal Maluku ini kepada Pak Irwanto ini seperti apa? Karena persoalan statement yang dikeluarkan itu teman-teman. Statement yang tadi saya sudah bilang bahwa Pak Irwanto dia menyebutkan pengungsi beban negara. Pengungsi di Ambon itu membebankan negara karena pengungsi terlalu banyak di Ambon. Ya ini kan musibah ya kan. Saya mau bilang untuk teman-teman semua yang sedang menonton ini, memang sudah lama sih, tapi saya coba mereaksi lagunya kira-kira seperti apa. Diss oleh teman-teman rapper Maluku. Kita lihat. Bisa kembali ya ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran dari pengungsi ya, karena kalau sudah pengungsi terlalu besar ya, itu sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Membebankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi ini kan musibah ya kan. Jadi orang semua ikhtiar untuk bagaimana mengungsi. Bahkan saya juga di situ ya, saya juga di tempat kejadian di Ambon juga ya, gempa di Ambon saya ada. Sementara saya di kos ini sudah teman-teman, saya sudah berada di kos ini, terus ada gempa ya, kita keluar, kita mengungsi di gunung di atas sana, di Tayano atas itu teman-teman. Mari kita lihat aja ya, saya tidak usah banyak bacot lagi. Sesuai topik aja, kita jangan keluar dari topik terlalu banyak. Tapi itu sekilas dari cerita saya bahwa saya juga ada di gempa di Ambon, di kos ini, di kos yang saya reaction ini, di kos. Oke, lanjut aja. Ini malu kumpul dari sendiri, derita anak tiri sudah biasa mandiri, masih bisa padiri biar buangan dan kairi. Bisa mama Rusaina bukanlah ibu pertiwi. Jangan kaget jalur katong kasina yang berwarna. Katong alam kaya sebutu Indonesia punya dana. Katong punya luka, katong sendiri yang rasa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat rasa akan subina. Setelah upaya hapus Maluku dari peta Indonesia. Dia baikkan dari dulu dorang suang kan bias. Semangat panglima abri tapi otak taruh dibutu. Itu hormat dimana dirimu waktu rusuh. Mantan Panglima ABRI tapi otak taruh di butuh. Ah, bahaya ini. Dis ini. Distrik terpanas sepanjang masa.
Yo. Waktu ibu sitar kau penting ya, rakyat mahu sedih karena bencana gempa. Kalian masih menolak politik, ini bukan game pak. Kalian hanya sampah yang mengincar perempuan. Mengucap kalian dengan barang ini bukan perlu hamba. Setiap negara itu berfakta bila pemerintah terbeban. Ataukah dia takut gajinya berkurang bulan depan? Ini lagu yang kubuat dengan air mata darah. Silakan tindak pidana masukkan ku dalam. Ini lagu yang kubuat dengan air mata darah. Air mata darah harus dibayar itu. Silahkan tindak pidana dan masukkanku dalam penjara. Hei, terlalu sakral lagu yang dibuat untuk Irwanto ini. Memang harus seperti ini ya, harus bersuara untuk rakyat. Ini gara-gara karena ada penyebab. Wiranto babinya ketemu klarifikasi yang sekarang terjelembab. In the name of human rights, lapas kapal. Subosan dan merah putih lebih baik, lebih katong ganti bendera. Lebih baik katong ganti bendera, kata lagu ini ya. Sudah ya, mereka semua tulis lagu dari kembali kalian punya rakyat di sini jadi kulit lumpuh pukul katanya pernah kalian datang diusir dan penyebab kerusuhan. Lalu kami jadi baik-baik apa kerja sekarang kami jadi beban untuk kalian? Ya, yeah. We are really poor people kulit hitam kantong beda. Kesatuan yang teringat takdir rasis jadi noda negara sedang kacau. Itu Tuhan kasih tanda terus ini dan apa yang kalian pikir kami binatang atau benda? Lalu kau tempuh orang yang sekarang sulit karena masih berani angkat suara. Oke, Pak Jokowi ku turut prihatin. Pecatlah bawahanmu yang didalangi Prabowo yang munafik dan diam macam manekin. Semakin beli politik memancing api macam bensin. Bilaklah Pak Jokowi karena kau kena runtuh yang bisa kaget kunci. Hanya bicara tanpa bergerak dan selidiki. Lihat satu pengumuman satu-satu mulai mati lubang tumpuk. Ini di strike terlalu panas. Karena kenapa? Karena terlalu emosi. Statement Wiranto itu sangat apa namanya, sangat tidak ada punya hati sama sekali ya. Masa gempa di Ambon itu kan musibah dari Tuhan ya, kalau dalam pandangan agama. Kalau dalam pandangan alam itu kan pergeseran antara magma ya, magma suatu lempeng bumi ya. Tapi harus, kenapa harus ada statement seperti ini ya teman-teman? Ini kan tidak baik juga ya. Jadi harus dibuat lagu ini. Ini lagu ini sebenarnya salah satu karya ya. Salah satu karya. Nanti saya jelaskan setelah lagu ini selesai. Jangan usah banyak bacot karena kita belum habis lihat lagu ini sampai di mana batas durasinya. Tangkap beta sudah. Tangkap dia sudah. Tangkap itu sudah. Lebih baik minta mati karena membela kemanusiaan keadilan perbedaan budaya. Ini pasti mula pupasang daripada minta dia makan uang dari negara tapi dia buat saudara dong sengsara sampah kamu namun. Coba ulang. Lebih baik minta mati karena membela kemanusiaan. Good. Dan keadilan parbeta pung daerah ini pati murah pung pesan. Pati murah pung pesan. Daripada beta diam makan uang dari negara tapi dia basudara dong sengsara sampah kamong semua setan. Betul sekali. Harus bersuara untuk basudara yang sedang susah ya. Ini statement Wiranto ini sangat keterlaluan sekali Pak Wiranto ya.
Tetapi kenapa harus statement seperti itu? Ya bisa bilang baik-baik. Kenapa harus pengungsi di Ambon itu bikin susah pemerintah? Negara. Dalam artian pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Itu kan namanya musibah, harus negara tanggung jawab itu. Kan mereka juga semuanya rakyat Indonesia ya kan. Negara tak pilih buat saudara dong sanusara tanpa kamu semua cetam. Ini demokrasi lewat karya dan kreasi membela kebenaran, membela kebebasan beta darah sepuluh, beta darah nusalawat, beta darah jeram, beta anak Andi Alifuru, beta keturunan anak cucu nunusaku, beta keturunan kapitan sekaligus turunan raja. Kamu mau apa? Katong anak raja-raja di tanah raja-raja. Lepas katong sendiri saja. Mana tadi itu? Ini demokrasi lewat karya dan kreasi membela kebenaran, membela kebebasan, beta darah saperua, beta darah Nusa Laut, beta darah siram, beta anak asli Alifuru, beta keturunan anak cucu Nusaku, beta turunan kapitan sekaligus turunan raja. Kamu mau apa? Katong anak raja-raja ini di tanah raja-raja, lepas katong sendiri saja. Saya ambil kata dari kata pertama ya. Ini demokrasi lewat karya dan kreasi. Ya, lagu ini hanya kreasi atau karya. Demokrasi artinya negara ini kan negara demokrasi. Artinya seseorang yang kemudian ingin menyampaikan pendapatnya itu bebas ya, karena negara demokrasi. Aspirasi itu disampaikan lewat karya, artinya tulisan maupun lisan. Itu tidak masalah ya. Tapi ada kata yang kotor-kotor juga di dalam karya lagu ini ya. Tapi kenapa? Tapi karena itu karya. Tapi kenapa? Karena mereka yang membuat lagu ini, mereka sangat panas emosi dengan statement Wiranto itu, teman-teman. Oke? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya, agar tidak terjadi lagi gempa di Ambon dan gempa di daerah-daerah manapun. Tapi kalau gempa itu yang tadi saya bilang, kalau lihat dari pandangan agama itu ujian dari Tuhan. Kalau kita lihat dari pandangan alam berarti pergeseran lempeng bumi ya, tomah gitu teman-teman. Oke, sekian dari reaction kali ini. Sampai ketemu lagi dengan reaction kita selanjutnya. Saya Alwilis, salam anak kos.